Akhirnya Torik bongkar rahasia hatinya ini, membuat Fuji dan Alia kaget seolah tak percaya. Torik Halilintar, mantan kekasih dari Fuji ini, sedang diundang Uyakuya untuk bersedia mencurahkan isi hatinya di bawah alam sadarnya. Sungguh sangat tak terduga, dikala Uyakuya menghipnotis Torik Halilintar, akhirnya rahasia besar hati Torik yang seperti ini terbongkar ke publik. Bahkan Fuji dan Alia sangat terkejut seolah tak mempercayainya jika Torik selama ini menyembunyikan rahasia sebesar ini dari Fuji dan juga Alia. Fakta baru akhirnya terbongkar usai Uyakuya berhasil hipnotis Torik Halilintar hingga sampai membuat Torik mencurahkan semua rahasia yang selama ini dirinya pendam dari Fuji dan Alia. Pria sebaik Torik ternyata memiliki sebuah rencana tersendiri untuk menjalin kasih dengan Alia dan lebih meninggalkan Fuji. Ternyata rahasia besar Torik yang seperti ini sudah membuat hati Fuji dan Alia menjadi kecewa terhadap Torik. Pria yang dikenal sangat baik hati ini, bahkan Uyakuya tak menyangka jika Torik menyembunyikan rahasia sebesar ini dari semua orang. Dan inilah rahasia besar yang dibongkar Torik sendiri saat dihipnotis Uyakuya, yang sukses membuat Fuji dan Alia menjadi kecewa. Namun sebelum kita lanjutkan beritanya, alangkah baiknya dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Jika sudah, inilah berita selengkapnya. Fujiyanti Utami yang sudah putus hubungan dengan Torik ternyata mendengar fakta mengenai Torik Halilintar yang sudah membuatnya sakit hati. Bukan hanya Fuji, Alia pun yang saat ini menjalin kasih dengan Torik sangat sakit hati. Saat Torik membongkar rahasia besarnya sendiri saat dihipnotis Uyakuya, sungguh tak disangka Torik yang terlahir dari keluarga Halilintar yang kental dengan ilmu agamanya sudah mengungkap fakta baru yang sangat mengejutkan ini saat dihipnotis Uyakuya kemarin. Tanpa ragu Torik mencurahkan rahasia besarnya bahwa Torik memilih berpacaran dengan Alia karena Alia lebih cantik dengan lekuk tubuh yang sempurna. Hal itulah yang sudah membuat Alia kecewa terhadap Torik Halilintar yang memiliki pikiran sekotor itu. Namun ramainya kabar ini sudah dibantah oleh Torik bahwa dirinya mencintai Alia dari hati yang terdalam, dan pernyataan Torik tersebut nyatanya sudah membuat Fuji sakit hati. Namun apapun itu, kita doakan saja yang terbaik untuk Fuji Torik
Torik dan Alia. Cukup sekian berita yang Tila Selebriti hadirkan. Terima kasih dan sampai jumpa.